Jalan lintas Kecamatan Penghubung Kecamatan Lahey dan Lahey Barat, Kabupaten Barito Utara kembali rusak. Pemerintah Desa Lueh Hulu menggalang bantuan dari beberapa perusahaan untuk memperbaiki jalan tersebut. Kerusakan ruas jalan lintas kecamatan di Desa Lueh Hulu, Lueh Hilir, dan Muara Bakah akibat curah hujan dan tingginya intensitas pemakaian jalan. Kepala Desa Lueh Hulu, Arisandi, menjelaskan perbaikan jalan lintas kecamatan di tiga desa melibatkan beberapa perusahaan yang beroperasi di Desa Lueh Hulu dan sekitarnya. Perbaikan jalan tersebut mengalami kendala karena masuknya musim penghujan. Mobilisasi material untuk penimbunan sulit dilakukan. Terkait dengan masalah perbaikan jalan di jalan lintas kecamatan, tepatnya di Desa Lueh Hulu dan Lueh Hilir, serta Desa Muara Bakah, beberapa perusahaan juga telah kami sampaikan dan kami buat surat. Dalam hal ini, ada beberapa perusahaan yang sudah membantu, yaitu beberapa unit seperti contohnya eksavator dan doser. Tentu harapan kami dengan dibantunya beberapa unit tersebut, akses jalan bisa dapat kembali normal seperti sedia kalanya. Mudah-mudahan teman-teman dan rekan-rekan perusahaan yang lain juga bisa dapat berkontribusi kembali bagaimana kita mengupayakan supaya jalan ini bisa dapat maksimal dan bisa dimanfaatkan oleh warga wilayah sekitar. Saprodianto, Batara TV, mengabarkan.